Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi dengan channel DK Project. Ini kali ini saya akan bahas remote control truk Siku. Merknya Siku Control skala 32. Saya akan menjelaskan beberapa fungsi tombol yang ada di remote truk Siku ini. Ini keadaan sudah on semua. Ada dua baterai yang ada di truk Siku ini. Yang pertama di sini ada baterai besar 3,7 volt 1500 mAh. Yang ini baterai kecil, untuk fungsinya untuk menghidupkan lampu dan menaikkan bak di gandengannya. Sekarang kita coba apa aja fungsinya. Ini kita pertama, ini ada lampu indikator, ini untuk lampu bagian atas. Kita tekan satu kali. Nah, ini akan nyala, kelihatan ini lampu ini nyalanya bergantian kanan kiri kan. Ini jika kita tekan tombol satu kali lagi akan nyala berdua bersamaan. Dan kemudian untuk tombol ini adalah lampu utama dan lampu belakang akan nyala. Kita tekan. Kita lihat bagian belakang, bagian depan. Kita ada di sini aja, ya. Nah, ini akan nyala lampu utama dan belakang. Dan belakang juga akan menyala. Kemudian tombol ini adalah rating kanan, rating kiri. Jika kita tekan ini akan nyala. Nah, rating kanan. Kemudian jika tombol ini ditekan, rating kiri akan nyala. Kemudian ini AB ini untuk kepala truk, dan belakang untuk bak. Jika keduanya tidak connect, kita tombol scan. Kalau terus kemudian ini di truk ini tidak ada fungsinya, tapi kalau untuk RC Siku traktor mungkin ini untuk penggaruknya ini. Kemudian ini untuk setirnya, steering ke belok kanan belok kiri. Nah, kita putar kanan kiri. Steeringnya udah propo, jadi sesuai dengan gerakan putarannya. Gerakannya bisa pelan, bisa cepat,
sesuai dengan setir yang kita putar. Kemudian ada di sebelah sisi atas ada dua tombol. Yang ini untuk maju, yang bawah untuk maju, ini mundur. Kemudian ini untuk melepaskan gandengannya. Kita coba ya. Nah, ini kita lepaskan. Dan di sini pengaitnya lepas. Jika kita tekan atas, ini akan terhubung kembali. Kemudian ini untuk mundur dan ini untuk maju. Kita coba maju. Nah, mundur, bisa maju, mundur, ya. Kemudian ada lagi. Standar ya, standar agar baiknya bisa terangkat dan bisa melepaskan gandengannya. Kita coba dan ke atas, ya, ke atas turun. Kemudian yang terakhir ini tombol ini scroll atas bawah. Ini fungsinya untuk menaikkan bak dan menurunkan bak. Kita pulangkan ke bawah, bagian belakang ini bisa terbuka. Jadi muatan yang ada di bawah ini bisa keluar semua. Ya, sekian dulu video untuk pembahasan cara pengoperasian versi siku truk Scania ini, skala 32. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.